sepakat dengan Ari Keriting, 7 artis ini buka suara soal Duta PON XX Papua. Dikutip dari suara.com, dipilihnya Nagita Slavina sebagai Duta PON XX Papua menimbulkan kontroversi. Potret penampilan saat istri Raffi Ahmad mengenakan pakaian adat Papua pun menuai protes keras di kalangan warganet. Hal ini membuat artis Ari Keriting buka suara soal kontroversi tersebut. Menurutnya, pemilihan Nagita Slavina dapat mendorong terjadinya cultural appropriation. Ia juga menyodorkan sejumlah nama perempuan Papua yang dirasanya lebih cocok jadi Duta PON XX Papua. Seharusnya sosok perempuan Papua direpresentasikan langsung oleh perempuan Papua. Tapi kita juga menyadari bahwa kapabilitas Kak Nagita dalam misi sosialisasi untuk PON XX Papua ini sangat dibutuhkan, tulis Ari Keriting di Instagram. Setuju dengan Ari Keriting, sederet artis ini juga ikut berkomentar soal pemilihan Nagita Slavina jadi Duta PON XX Papua. Berikut rangkumannya. Pertama, unggahan Ari Keriting. Lewat unggahan Instagram, Ari Keriting menyarankan dua nama, yakni Noella atau Putri Nere, untuk diangkat sebagai Duta PON XX Papua. Sementara Nagita Slavina dijadikan sahabat Duta PON. Solusi dari saya, Duta PON XX Papua harus tetap perempuan Papua. Angkat lagi salah satu sosok perempuan Papua, Etmikaela atau Nere Putri, atau siapa yang dirasa memadai, tokoh perempuan Papua ini bisa mendampingi Kakak Boa Solosa sebagai Duta PON XX Papua, tulis Ari Keriting pada caption. Ari Keriting menyarankan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad dijadikan sahabat Duta PON adalah karena kapasitas mereka sebagai public figure bisa menjadi modal kuat untuk sosialisasi PON XX Papua di masyarakat. Kedua, Hanung Bramantyo turut buka suara soal pemilihan Duta PON XX Papua. Hanung Bramantyo setuju dengan saran yang diberikan Ari Keriting. Setuju banget, tulis Hanung Bramantyo di dalam kolom komentar postingan Ari. Ketiga, Dian Sastrowardoyo. Artis Dian Sastrowardoyo juga ikut berkomentar dengan postingan Ari Keriting. Ia menuliskan, "Hegemoni representasi." Soal pemilihan Duta PON XX Papua. Keempat, Augie Fantinus. Saran Ari Keriting juga disambut positif oleh Augie Fantinus. Ia ikut menyematkan kalimat dukungan di kolom komentar. Setuju banget, semoga pendapat seperti ini bisa dilihat dari sisi positif dan tentu semangat cinta tanah air, tulis Augie. Kelima, Happy Salma. Happy Salma juga menjadi salah satu artis yang menyetujui komentar yang dilontarkan Ari Keriting soal pemilihan Duta PON XX Papua. Betul sekali, setuju, tulis Happy Salma. Keenam, Cuping Topan. Aktor Cuping Topan ikut memberikan dukungan soal saran Ari Keriting. Ia menyebut banyak public figure dari Papua yang lebih tepat untuk jadi Duta PON. Abang sependapat, padahal banyak adik-adik public figure dari Papua, termasuk adik Ari Keriting, katanya. Ketujuh, Noella. Tak ketinggalan, penyanyi Noella yang namanya disarankan Ari Keriting untuk didapuk sebagai Duta PON XX juga ikut memberikan komentar. Well said kakak, tulis Noella di dalam komentar. Itulah sederet artis yang ikut berkomentar soal Duta PON XX Papua dan mendukung saran Ari Keriting. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.